ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kemuliaan dan kekuatan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan dalam menghadiri kajian ilmiah ini. Yang dengan keikhlasan itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah berkahi, ilmu yang bisa memberikan kebaikan kepada kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari kiamat. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku yang ana cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab yang pertama, kitab yang sangat ringkas yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kitab ini adalah kitab yang harusnya dibaca oleh setiap muslim. Setiap muslim harusnya membaca kitab ini. Beliau beri judul Al-Qawaidul Arba', empat kaidah agar seseorang jauh dari kesyirikan. Empat kaidah agar seseorang jauh dari kesyirikan. Kaidah di sini saya melihat ya, dipakai oleh musannif rahimahullahu taala bukan untuk menjelaskan tentang kaidah atau hukum umum, tapi yang beliau maksud wallahu a'lam dengan kaidah ini adalah sesuatu yang sangat mendasar. Sesuatu yang sangat mendasar agar ya, pengetahuan yang sangat mendasar agar kita ya bisa menjauhi kesyirikan.
sebagaimana dahulu orang-orang musyrikun terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini yang zahir atau yang tampak dari penggunaan kata kaedah. Kaedah kalau kita lihat secara istilah adalah hukum umum yang bisa digunakan untuk menghukumi banyak hal yang dicakup oleh kaedah tersebut. Dalam istilah, makna kaedah adalah ini, yaitu hukum umum yang dengan hukum ini kita bisa memberikan hukum terhadap masalah-masalah yang dicakup oleh kaedah itu. Tapi di sini tidak demikian. Dalam pembahasan empat kaedah yang dimaksud oleh musannif rahimahullah ta'ala adalah makna bahasanya. Makna bahasa dari kaedah adalah sesuatu yang sangat mendasar atau dasar, ya. Dasar-dasar yang berjumlah empat. Dasar-dasar yang berjumlah empat. Maksud dari dasar-dasar ini adalah dasar-dasar pengetahuan yang menjadikan seseorang dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kesyirikan. Dasar-dasar pengetahuan yang menjadikan seseorang jauh dari kesyirikan. Taib. Empat dasar pengetahuan ini di zaman ini banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat mendasar sekali di dalam agama Islam. Makanya membaca buku ini menjadi sangat penting bagi kaum muslimin, terutama mereka yang awam. Dan subhanallah, kitab-kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ya, kalau kita lihat karangan-karangan beliau, rata-rata karangan beliau adalah karangan-karangan yang ringkas, yang sangat mendasar dan sangat besar sekali manfaatnya bagi kaum muslimin. Ada usul salafah, sangat mendasar, tapi itu memang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ada qawaidul arba, hanya beberapa, kalau kita kumpulkan mungkin hanya satu halaman qawaidul arba ini. Ada sittatul usul, itu mungkin cuma dua halaman. Ada nawaqidul islam, satu halaman. Tapi itu sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Makanya keberkahannya sangat besar. Kitab-kitab beliau yang sangat berkah karena memang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Dan insyaallah ya, beliau dalam mengarangnya benar-benar ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca matannya. Bismillahirrahmanirrahim. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah, Rabbnya Arsh yang sangat agung, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu dan memeliharamu di dunia dan di akhirat. Wa yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanmu berkah dimanapun engkau berada. Wa yaj'alaka mimman idha u'tiya syakar. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanmu orang yang apabila diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Wa idza tuliya sabar. Apabila dia diuji, maka dia bersabar menghadapinya. Wa idza aznaba istaghfar. Apabila dia melakukan dosa, maka dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in ha'ula'i thalath unwanus sa'adah. Karena ketiga hal ini
adalah kunci atau tanda kebahagiaan seseorang. Muallif rahimahullah ta'ala membuka kitabnya dengan apa? Dengan doa. Siapa yang didoakan? Yang didoakan adalah pembacanya. Cara seperti ini adalah cara yang sangat bagus untuk menasihati seseorang dengan membuka nasihat tersebut dengan doa. Orang yang didoakan senang tidak? Akan senang. Ketika hatinya senang, maka hatinya menjadi terbuka untuk menerima apa yang akan disampaikan kepada dia, baik berupa nasihat ataupun berupa ilmu. Berbeda kalau langsung menyampaikan ilmu. Kalau langsung menyampaikan ilmu, tidak seperti ketika seseorang mendoakannya lebih dahulu. Langsung disampaikan, bisa jadi hatinya masih tertutup. Hatinya masih belum senang untuk menerima ilmu atau nasihat. Tapi kalau didoakan dahulu, di sini hatinya terbuka lebih dahulu. Kemudian setelah terbuka, kita berikan masukan-masukan kebaikan. Sa'inna ha'ula'i salaf unwa'un sa'adah. Ketiga hal tersebut adalah tanda kebahagiaan seseorang. Kalau kita ingin bahagia, maka lakukan tiga hal ini. Kalau mendapatkan kenikmatan, syukurilah. Kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabarlah. Kalau terjatuh ke dalam dosa, maka istighfarlah. Manusia tidak bisa keluar dari tiga keadaan ini. Diberikan kenikmatan, ini bisa kenikmatan dunia, bisa kenikmatan melakukan amalan-amalan ketaatan. Kenikmatan berupa amal, ini juga kenikmatan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan untuk kita rezeki, harta, juga amal. Makanya amal itu seperti rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi amalan-amalan kepada hamba-hambanya sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi rezeki kepada hambanya. Keadaan yang kedua adalah keadaan diuji. Tidak ada dari kita yang bisa selamat dari ujian. Ketika diuji, sabarlah. Ingat bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah bersabar. Bersabar maksudnya adalah rela dengan ujian tersebut. Kemudian berusaha untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Tapi kita rela. Karena itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ujian, musibah itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita di dunia tidak mungkin luput dari ujian. Kalau ingin luput dari ujian, maka pindah ke akhirat. Kita masih di dunia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kehidupan, menciptakan kematian. Tujuannya apa? Untuk menguji kalian. Siapa yang amalannya paling baik? Di dunia ini adalah ujian, ya. Kita diberikan nikmat, ujian. Kita diberikan musibah, itu juga ujian. Kemudian keadaan yang ketiga, apabila berdosa, kita juga tidak mungkin lepas dari dosa. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu
banyak salahnya. Banyak salahnya. Makanya ketika kita melakukan kesalahan, ya, segeralah beristighfar. Jangan malah terus-terusan melakukan amalan keburukan itu. Dan ini diantara tanda-tanda orang yang bertakwa, yaitu segera beristighfar ketika melakukan keburukan. Dengan istighfar itulah keberhasilan syaitan dalam menggoda kita menjadi hilang. Makanya ketika kita bermaksiat, segera beristighfar. Ingatlah bahwa kita itu terus menerus dalam pertempuran, peperangan dengan syaitan. Kadang kita kalah, kadang kita kalah. Bentuk kalahnya kita adalah terjatuhnya kita ke dalam dosa. Bagaimana mengakhiri kekalahan tersebut? Mengakhiri kekalahan tersebut dengan beristighfar, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kekalahan itu hilang, kita menang lagi. Seperti itulah kita harus punya prinsip dalam kehidupan. Ketika kita sadar bahwa kita selalu dalam peperangan melawan syaitan, ya, kadang-kadang kita kalah. Dan seringkali insya Allah kita menang. Ketika kita kalah, akhiri kekalahan tersebut dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ustaz rahimahullah ta'ala mengatakan, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepadamu untuk melakukan ketaatan kepadanya. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Bahwa sesungguhnya agama yang hanif, yang jauh dari kesyirikan, agama tauhid, yaitu agamanya Nabi Ibrahim, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlishan lahuddin, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memurnikan ibadah hanya untuk Dia saja. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Dengan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua manusia, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Inilah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Semua manusia Allah perintahkan untuk melakukan ini. Dan itulah tujuan utama manusia diciptakan. Sebagaimana Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku di sini maksudnya hanya beribadah kepadaku saja. Karena percuma kalau mereka beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada yang lainnya. Percuma kalau mereka beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada yang lain. Peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dihancurkan oleh peribadatan mereka kepada yang lain. Percuma. Seperti orang yang menenun kain, kemudian setelah itu dibuka lagi tenunannya, diudar. Menenun lagi, dirusak lagi. Menenun lagi, dirusak lagi. Itulah perumpamaan orang yang beribadah
kemudian melakukan kesyirikan. Beribadah, kemudian melakukan kesyirikan. Seperti orang yang menenun, kemudian merusak tenunannya. Menenun lagi, merusak lagi. Sia-sia. فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ. Apabila engkau tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, فَعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ. Maka ketahuilah, ibadah tidaklah dinamakan sebagai ibadah kecuali apabila dengan tauhid. Apabila ibadah dicampuri dengan kesyirikan, maka akan sia-sia. La in asyraku walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka, para nabi tersebut, melakukan kesyirikan, maka apapun yang telah mereka lakukan akan terhapuskan. Apa gunanya ibadah apabila akhirnya dihapuskan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ibadah tidaklah dinamakan sebagai ibadah kecuali ketika dia bersih dari kesyirikan. Kecuali ketika ibadah tersebut dilakukan benar-benar hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali dengan mentauhidkannya. Kama anna shalah la tusamma shalatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidaklah dinamakan sebagai salat kecuali apabila dia suci. Kalau misalnya ada orang salat tidak wudu, bagaimana salatnya? Bagaimana salatnya berguna atau tidak? Seakan-akan tidak ada. Kelihatannya saja dia ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya. Tapi kalau dia tidak ada wudunya, apa gunanya salat itu? Ibadah kita dalam kehidupan ini juga gitu, ya, sama. Apa gunanya kita beribadah kalau kita masih melakukan kesyirikan? Karena kesyirikan tersebut akan menghapuskan semua amalan kita. La in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Apabila engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, maka amalmu benar-benar terhapuskan. Semua amalanmu benar-benar akan terhapuskan. Ini Allah katakan kepada nabinya yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengaruh kesyirikan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja seperti ini, apalagi terhadap kita yang kemuliaannya jauh sekali di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faidha dakhala asyirku fil ibadat fasadat. Apabila kesyirikan masuk dalam sebuah ibadah, maka ibadah tersebut akan rusak. Kal hadati idza dakhala fit taharah. Sebagaimana hadas ketika masuk dalam taharah. Ketika kita hadas padahal tidak, kita tadi sudah bersuci, ya. Maka bersucinya kita menjadi batal. Kita sudah berwudu, kemudian kita keluar angin, maka wudunya batal. Ibadah kita juga demikian. Apabila kita melakukan ibadah, kemudian masuk di dalamnya kesyirikan, maka ibadah tersebut menjadi batal. Sa'idha arafta anna syirka idha khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amal wa sara sahibuhu min al-khalidina fi an-nar. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Apabila engkau tahu bahwa kesyirikan apabila masuk atau mencampuri sebuah ibadah akan merusaknya dan akan menghapuskan semua amalan,
pelakunya akan selama-lamanya di neraka, maka engkau akan tahu bahwa yang paling penting engkau ketahui adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab tentang kesyirikan ini sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui agar ibadah kita benar-benar terjaga pahalanya. Jangan sampai kita sendiri yang menghancurkan pahala ibadah itu. Maka untuk mengetahui penghancur ini, yang kita harus benar-benar tekun belajar. Ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu kesyirikan, agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Kesyirikan, tentang kesyirikan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang artinya innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala masih mau mengampuni dosa selain kesyirikan. Wadzalika, dan itu dengan mengetahui empat dasar. Makanya saya tadi di awal ya majelis mengatakan empat kaidah ini sebenarnya adalah empat dasar pengetahuan yang bisa menjadikan seseorang jauh dari kesyirikan. Disebutkan di sini di dalam mukadimah kitabnya. Dengan mengetahui empat dasar pengetahuan ini, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu dari jeratan kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu dari jeratan kesyirikan. Sehingga Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala menulis Al-Qawaid Al-Arba ini agar seseorang jauh dari kesyirikan. Tujuannya adalah ini. Makanya kaidah di sini artinya adalah empat dasar pengetahuan. Ya, kaidah di sini adalah artinya dasar pengetahuan yang berjumlah empat.